kasih tau emak. Nih yang ini tadi mah bablasnya. Coba contohin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a sama. Ya elah po, salah ya apa? Hidup aja lu salah. Nyusahin gua melulu. Matt. Tukarnya di si Mehmet, gua lagi kesel sama si Mehmet. Ayah adek bu atu-atunya, Rojali, ngapa Mehmet mulu sih? Iya, gua lagi kesel sama si Mehmet, dia masa mau keluar dari rumah kagak mau berdoa. Buruan lo susulin ya. Gua takutin apa-apa dia di jalan, bawa pulang kemari ya, biar selamat. Gawat ini, Po. Heh, mau kemana? Rojali, lu susulin cucu gue, lah ya mau ke dalam, Po. Di jalan, dia kan mau keluar rumah, kagak mau berdoa. Jadi lu susulin sono, lo jagain, bawa kemari, begitu. Di luar. Cepetan. Iya, ini saya bawa kan keluar. Set. Eh, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Mpo Aye kalau ngomel enggak panjang banget. Eh, gua denger nih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mungkin gua karena belum sholat kali ya. Aduh, sampai dua orang yang nampak gua. Eh, beneran tuh si Mehmet bakal mari? Beneran, gue udah pantau. Siapa yang ngomong tuh? Usah lu, ini gue. Ngagetin aja. Eh, ngapain lu ngumpet dalam kardus? Gue bukan ngumpet, tapi gue mantau. Gimana konsepnya? Iya, ini sekalian buat jebakan si Mehmet. Lah, kan udah ada tali. Udah gak zaman nih, basi. Lah, terus gimana caranya? Caranya tuh, nih, kita nunggu si Mehmet lewat. Abis lewat, kita lemparin tuh pakai kardus. Nah, ide yang pinter. Belum selesai. Oh iya, maaf. Abis masuk, dia kan kegelapan. Gelap. Abis itu kan pasti dia jatuh. Bubrak, kita tinggal ketawain. Bener. Abis itu, kita pura-pura jadi pahlawan. Yuk. Itu dia tuh. Cep. Satu, dua, tiga. Yeay! Nah, Lina nih, lu. Kena juga lu. Aduh, gelap nih, siapa yang matiin lampu? Aduh, gimana nih, Mehmet gak bisa ngelihatan nih, aduh gelap. Ayo jatuh. Mami, tolong, Mami, tolong! Aduh. Kita jadi pahlawan. Kemon. Aduh. Benar kata Mak. Mehmet, keluarga baca doa bakal kena musibah. Aduh. Eh, ngapain lu, Mehmet? Ngapain lu tanya? Emang lu lihat gue lagi ngapain? Lagi tidur di kardus. Emang lu katanya gue gembel? Cocok. Cocok aja lu. Udah tahu gue habis tabrak nih. Tuh, pagar. Gak apa-apa lu. Gak apa-apa. Sakit tau. Bukan nanya lu, tapi nanya pagarnya tuh. Aduh, sejak kapan dulu gila? Wih, bagus tuh otopet. Itu. Otopet lama, tapi masih bagus. Gila, punya Mehmet. Gimana kalau kita balapan? Apaan? Balapan? Balapan lari? Oke banget. Orang gue punya otopet. Gak pakai otopet lah. Oke. Okay. Ikan bawal ada di kali. Cakep. Lu jual, gue beli. Let's go. Mehmet, kan lu yang berulah. Ngapa jadi gue? Emang kadang-kadang rohani suka begitu sih. Benar-benar ketemu nih, gue bikin dia ramping badan nontar, men. Bukannya berdoa. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqo. Bablas terus. Astaghfirullahaladzim. Bablas apaan sih, Be? Mak lagi ngaji kok lu teriak-teriak? Ya itu mah bacanya main bablas aja, tajwidnya enggak mau pake. Ya udah lu kalau ngebilangin mak jangan di sono. Ada adabnya. Sini lu. Iya maaf, Mak. Nih tapi ke situ nih ya. Apa mana tuh sampai Pak oh ini dia nih. Bacaan tuan kami. Bablas yang mana coba? Kasih tau emak. Nih yang ini tadi mah bablasnya. Coba contohin ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo. Gitu. Tadi mah main lonong aja nih kagak dipakai sama emak. Nih ya mati mah enggak baca. Terus ini mim sama wa. Ini mah enggak baca panjang juga. Ini ada ikhfa. Oh gitu. Ya percuma ya. Anak soleh emak. Yang emak pesantrenin, masya Allah. Yaudah mak, kalau gitu tepe jalan ya. Eh, mau kemana lu? Ya, sanak muda. Oh, gak bisa. Ajarin emak dulu sampai selesai. Lah kan tadi udah mak. Tapi kurang, ajarin lagi. Ya udah deh, tepe mau jalan mak. Eh, mau emak tarik anak solehnya. Berapa? Ayo duduk. Ajarin yang bener napa? Nah, sampai selesai kalau bisa mak tuh ulang-ulang gitu. Yaudah, ntar kalau mak salah, tapi benerin. Mak dulu deh yang ngaji, yang baca ya. Sini ya tadi ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo. Itu baru bener. Rezeki gak kemana, gue nyariin lu Met, lu yang nyamperin gue. Met, lu tuh dicari nama. Sayang! Kurang ajar, ngetrek gak ngajak-ngajak gue. Jiwa muda Joy tampil lagi. Sorry ya Joy duluan. Aku duluan. Ati ganti yang dong. Ya udah nih. Ya, Bang Al kena orang, Bang Al. Hah? Gimana nih, Bang? Yuk kita kabur yuk. Ayo. Kabur. Lu kenapa nabrak gua? Lu yang salah. Tapi lu jadi pukul gua. Lah, lu bener-bener weh. Lu ngapain nyolok? Muka gua ada layangannya tadi, kagak ngeliat. Lu salah. Muka-muka lu mirip saudara gue nih. Sama, muka lu kayak saudara gue juga. Apa kabar? Baik. Ngomong, sehat kan? Alhamdulillah. Ganti motor ya. Kopi panas. Terima kasih, Pok. Thank you. Wah, semacam minum kopi mah. Nyos.